Ya, halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke guys, langsung aja sekarang Get Rich udah update event baru dan sekarang kita ada pendant terbaru. Jadi ada full armor jetpack guys, dan skillnya itu saat tiba di area lawan 80% pindah ke area lawan hanya 2 kali, atau saat ambil alih 40% upgrade landmark. Untuk skill upgrade landmarknya, meskipun nggak dicantumin di notice, tapi gue udah sempet lihat di directory pendant ya, dan persentasenya ada 40%. Pendant ini tuh sama banget kayak skill keduanya si artist push. Persentasenya juga nggak ditinggiin atau nggak direndahin ya, jadi bener-bener sama. Dan pendant ini cocok buat kalian yang suka main TTL, karena ini bisa banget buat ngehancurin TTL yang udah dibuat sama lawan guys, asalkan makainya pinter-pinter ya. Oke, langsung kita lihat aja deh di event buat cara dapetin si pendant terbaru. Jadi si jetpack ini didapat ketika kalian punya A plusnya 2, terus ini A kuningnya 3 dan A hijaunya 3. Dan gua yakin A plusnya ini jadi material yang paling susah. Kayak event-event pendant sebelumnya ya. Karena ini satu A plus aja kalian udah bisa punya satu honor guys, dan honornya isinya lumayan bagus. Modal gue di event kali ini ada 6.500, tapi nggak bakal dipakai semua karena 6.500 diamond buat satu event itu boros banget guys, sumpah. Jadi palingan dipakai maksimal 3.000 diamond lah. Oke, langsung kita kejar aja deh. Ini ada di mailbox kotak-kotak hadiah TTL, ada materialnya juga, ada 2 biji. Ada 2 biji kalau dapat yang A plus semua sih lumayan ya, nggak bakal keluar modal terlalu gede lah. Semoga dapat yang A plus deh, amin. Kita buka material pertama nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kalau bisa dapat yang A plus GM. Oke, kotaknya nggak nyala, berarti dapatnya udah pasti yang A lah. Dan A kuningnya udah dapat satu, lumayan. Kita buka lagi kotak kedua nih. Ayo, terserah deh, nggak dapat yang A plus juga nggak apa-apa GM. Oke, bener, kita nggak dapat yang A plus. Ini dapat yang A kuning lagi, siap. Berarti kurang A kuningnya 1 ya, A hijaunya 3 dan A plusnya kurang 2. Ya udahlah, langsung kita draw aja di sini pakai diamond lah. Ya udah, langsung kita draw aja deh. Bukan jual. Kita draw yang gacha GM. Oke, 50 diamond pertama nih. Kita lihat dapat apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, A plusnya langsung GM kalau bisa. Oke, namanya nggak keluar, nggak apa-apa. Baru 50 diamond ya. Lanjut draw lagi, ayo. 100 diamond gak... Oh, keluar namanya di atas tadi terakhir. Tapi gak nyala, gak ada yang nyala kotaknya. Berarti gak dapet A plus kita. Dapet yang kuning, berarti yang kuning udah lengkap guys. Tinggal nyari yang hijaunya 3 dan yang A plusnya 2. Ayolah game, jangan terlalu disusahin lah di event kali ini lah. Yang gampang-gampang aja kita. Ini namanya gak keluar. Kita draw lagi, nggak apa-apa. Ayo, sampai 6.000 diamond deh, coba. Nah, tadi namanya keluar nih di atas. Dan ada yang nyala, 2 kotak guys. Semoga dua-duanya dapat yang A plus lah, amin. Ayo, A plus. Dar. Nah, kita dapat yang A plus 1 nih, lumayan nih. Tinggal satu lagi kumpulin A plusnya. Mantap GM, thank you. Lanjut draw lagi buat nyari A plusnya, ayo. Oke, namanya nggak keluar, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Oke, namanya keluar. Dan nggak ada yang nyala. Ayo, jangan yang kuning ya. Yang ijo. Dapat kuning lagi, astaga. Yang ijo loh, yang ijo. Oke, namanya keluar lagi, bagus. Ayo, ijo. Oke, dapat yang ijo satu, lumayan nih. Kita tinggal cari 2 ijo dan 1 A plus ya. Dan modalnya baru 400 diamond gue keluarin di event kali ini. Kita lanjut aja deh, ayo. Oke, namanya keluar terus dari tadi ya, lumayan. Dan gak ada yang nyala boxnya. Ya udah, kalau gak ada yang nyala dapetnya yang hijau, jangan yang kuning lagi dong. Yang kuning udah banyak ini GM, ayo. Nah gitu, dapet hijau kita satu guys, lumayan nih. Tinggal kumpulin satu hijau dan satu A plus lagi ya. Udah 500 diamond keluarnya dan kita tinggal 2 material lagi yang belum dapet. Lanjut draw lagi, ayo. Oke, namanya keluar lagi, mantap. Dan ada yang nyala, satu kotak. Kita buka yang nggak nyala dulu deh.
Oke, dapat B, bagus. Nah, B lagi, B lagi, B lagi. Nah, kalau ini yang B yang enggak nyala, berarti yang nyala ini udah fix dapat yang A+, guys. B. Aduh, dapat yang ijo. Tapi enggak apa-apa, yang ijo kita udah punya ya. Berarti tinggal kumpulin satu yang A+. Iya, satu yang A+ lagi kalau enggak salah, tinggal materialnya. Nah, benar, tinggal kumpulin satu A+ udah dapat pendant terbaru. Dari start 5900 diamond, kita lihat kita bakal dapat A+ pas spend berapa diamond, guys. Oke. Okay? Ayo, A+, A+. Oke, okay, namanya keluar, bagus. Nyala. Nyala, nyala. Nah, ada dua yang nyala, lumayan. A+ ya, A+. Dar. Oke, okay, dapat yang kuning, enggak apa-apa. Kita lanjut draw. Nah, gitu namanya keluar. Ada yang nyala. Ayo nyala. Enggak ada yang nyala, enggak dapat lagi M. Eh, dapat satu warna kuning. Udah punya tapi yang kuning. Ayolah, kasih yang A+ lah, satu lagi lah. Oke, keluar lagi, bagus. Ada yang nyala satu. Ayo, A+. Dar. Enggak dapat yang A+-nya kita. Kita lanjut deh. Ini udah 2000 diamond ya gua keluarin dan masih belum dapat yang A+-nya satu lagi. Oke, kita lanjut cari deh, enggak apa-apa. Ayo dong, nih kan mulai enggak keluar-keluar lagi nih nama kita nih di atas. Ini udah mau 3000 diamond loh, masa enggak dapat sih? Ini penuhnya juga cepet amat lagi. Yang S gua jual aja enggak apa-apa lah, 12 lah, terserah lah. Yang penting dapat dan nama di atas. Ayo dong. Ayo, nama, nama, nama. Oke, okay, gak dapet. Gak keluar nama kita. Gua draw lagi. Oke, okay, bagus. Namanya keluar nih. Ayo, ada yang nyala. Kalau bisa nyala semua kotaknya GM. Ayo. Gak ada yang nyala kotaknya. Ini dapetnya yang A lah. Ayo, dapet yang A plus loh. Itu kotaknya harus nyala. Kalau namanya keluar. Kalau namanya gak keluar, yang gak nyala gak dapet lah GM. Astaga, ini udah 3000 diamond loh. Nah, bagus, keluar lagi namanya. Ayo, ada yang nyala. Nyala. Astaga, nggak nyala lagi kotaknya. Dapat yang kuning, ini banyak amat sih dapat yang kuning. Yang apes loh, tinggal yang apes itu satu lagi. Nah, ada yang nyala satu. Tadi nama kita keluar nih. Jangan yang S. Aduh, dapat stick. Stick apa lagi nih? Nggak guna ini stick GM. Yang A+ lah, ayolah. Masa nggak dapet sih sampai diamondnya udah 3000 ini. Nggak nyala lagi, dapet kuning lagi. Ayolah. Kita buang diamond 850 diamond lagi. Ya sekitar 17 kali ngedraw lah. Dan semoga dari 17 kali ngedraw itu yang A+-nya bisa keluar. Amin. Ayo 50 diamond pertama lagi nih. A+ dong, A+, A+. Nah, gitu namanya ada di atas. Ayo nyala, 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 nyala. Tuh kan nggak ada yang nyala. Kalau dapat ini namanya, gue nggak ngerti sama GM ini. Gimana mau dapat yang apa kalau itu nggak ada yang nyala kotaknya GM? Ayo, nyari yang apa sih yuk? Nggak dapat, draw lagi, siap. Nah, ada yang nyala satu akhirnya. Jangan yang S ya, yang A+. Aduh, dapat yang S lagi. Bukan yang S itu, yang S itu udah banyak tadi udah sampai dijual. Butuhnya yang A+ loh. Ayolah GM lah, jangan disusahin lah. Ini udah mau 4000 diamond ini, masa enggak dapat? A+ lah, A+, A+. Enggak dapat loh, astaga. Ayo namanya keluar dulu, nama itu di atas yang kuning keluar coba. Enggak dapat. Ayo, itu nama yang kuning di atas yang lewat coba keluar, keluar. Enggak muncul. Ayo, nama, nama, nama. Enggak keluar nama kita. Ayo dong. Nama, 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 nama. Enggak dapat lagi. Nama, 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 nama. Buset. Enggak dapat-dapat namanya dari tadi. Ayo dong. Add the. Nah, namanya keluar nih. Harus ada yang nyala. Nyala, nyala, nyala. Nah, ada satu. Jangan yang S, yang A+, yang material itu even. Dar.
dapat yang A lagi, A lagi. Aduh, susah amat ini event. Kayak gak keluar lagi nama kita. Oke, coba gue buka dulu deh dari kotak-kotak nih. Biasanya kita bisa tuker-tuker ini. Dan ada material pendan. Bahkan ada pendannya langsung kalau hoki kalian bisa dapet. Mana ya? Ini ya? Oh iya nih, yang bronze. Yang bronze tuh 3. Ini berapa sih? Berapa sih ini dapetnya? Ketukernya ini berapa? Yaudah kita coba tuker aja deh 2 kali. Ini ada pendant event gak? Nah ada pendant event nih, bagus nih. Ayo pendant event ya. Oke gak dapet. Kita coba lagi deh. Oke gak dapet juga. Ini kurang berapa? 8. Coba yang kuning. Yang kuning juga ada pendant event ini. Coba. Oke. Kekurang berapa? Oh, kekurang 3. Berarti masih bisa 3 kali ngedraw lagi ya yang bangkrut. Kita draw 3 kali deh coba. Gak dapet tapi lo sama aja ngedraw juga kalau gak dapet. Asli GM, sumpah kagak dapet kita. Masa sampai habis sih? Udah ya? Oh udah, yang hijau bisa sekali lagi nih yang komplit. Nah ini, ayo dong. Ya, gak dapet juga, percuma ngedraw juga, gak dapet mah. Kita lanjut draw deh, ini tinggal 2000 diamond nih. Tadinya gue niatnya cuma abisin 3000 diamond ya. Tapi kalau udah abis segini sih ya tanggung. Mending abisin sekalian diamondnya guys, gak apa-apa deh. Tapi harus dapet kalau dihabisin GM, jangan sampai gak dapet lagi. Pokoknya harus dapet nih material A plusnya, gue gak mau tahu ya. Ini tinggal satu lagi masalahnya GM, ayo dong, A plus. Nah, ada yang nyala. Oke, ada satu, yang A plus. Dar, dapet yang ijo lagi. Nah, bagus, keluar lagi. Gak ada yang nyala tapi. Ayo dong. Masa sampai 6500 diamond harus dikeluarin? Mending kalau dapet ya, kalau gak dapet gimana GM? Susah nyari diamond laginya itu. Oke, kalau nggak salah di Star Candy tuh ada ya. Kita bisa dapet material tuker 3000 Star Candy kalau nggak salah. Nah bener nih, kita tuker deh coba. Ayo A plus. Nggak nyala, berarti dapet yang A lah. Aduh, tinggal 1500 loh asli. Oke, gua draw sampai berapa ya buat modal? Mungkin 1000 diamond sampai 900 lah. Kita sisain buat modal ngejar diamond lagi ya. Jadi ini tinggal 10 kali ngedraw guys. Semoga dari 10 kali ngedraw ini dapet lah yang A plus. Udahlah GM jangan disusahin lah. Oh penuh ya, lupa gua. Kita jual dulu deh yang B, yang A sama A plus. 50 tuh lumayan. Ayolah 10 kali ngedraw, keluarin lah itu yang A plus lah coba. Oke ada nama kita tadi di atas. Tapi gak ada yang nyala lagi kotaknya. Oke, nggak ada lagi namanya, siap. Ayo dong nama. Namanya keluar tapi nggak ada yang nyala, gimana mau dapet coba. Keluar lagi loh namanya, tapi nggak nyala-nyala. Oke, tinggal 1100 diamond nih. 4 kali, 5, 6 kali ngedraw ya, 6 kali ngedraw lagi. Oke, namanya nggak keluar. A plus. Ayo dong A plus dong, A plus, A plus, A plus. Astaga, A plus keluar itu di atas yang kuning lewat. Coba A plusnya keluarin. Ini udah habis banyak masa gak keluar-keluar GM, ayo dong. Buset dah, gak ngerti gua. Ini tinggal 750 diamond loh, asli. Gak dikasih-kasih yang A plusnya ini, gimana mau don coba. Ayo GM, tinggal 600 diamond ini. Oke, nama kita keluar. Gak ada yang nyala. Ayo, ayo dong. Kalau namanya keluar itu nyala coba di atas. Ayo dong, nama, 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 nama. Aduh, namanya nggak dapet. Oh, dapet. Tapi nggak nyala lagi. Astaga. Nggak nyala lagi. Maunya apa sih? 2 kali ngedraw lagi lah. Sumpah lah, ini 200 diamond lagi nih. Oke. Okay. Oke, okay. Udah penuh. Terakhir lah, bodo amat lah. Terakhir, terakhir, terakhir.
Oke, ayo nyala please. Please nyala, nyala, nyala please, nyala kotaknya, nyala, nyala. Astaga, enggak nyala kotaknya kita. Aduh. Udahlah, gua enggak ngejar lagi nih, udah habis banyak 6.300. Enggak don, bayangin aja sama kalian tuh kayak mana rasanya. Ya udahlah, mau gimana guys, orang enggak dapat udah ngedraw banyak ya. Jadi videonya kayak gini aja dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, okay? See you.